lagi bersama saya Doni, dan di video kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata religi yang ada di Kota Maomere, Flores, Nusa Tenggara Timur, yakni miniatur Kota Bethlehem dalam program Mari ke NTT. Miniatur Kota Bethlehem berlokasi di Desa Nele, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Perjalanan menuju ke Desa Nele sampai ke lokasi sekitar 15 menit, tergantung kendaraan yang kita gunakan. Ketika sampai ke pintu gerbang masuk pertama, tepatnya di samping Gereja Nele, perjalanan menuju ke lokasi miniatur Kota Bethlehem akan terus menanjak dan kita harus ekstra berhati-hati. Sepanjang jalan menuju ke puncak miniatur Kota Bethlehem, kita disambut dengan patung-patung di kiri dan kanan jalan seakan menyambut kedatangan kita. Namun sejak terakhir kali kesini, kondisinya masih sama, belum ada perubahan. Ya, semoga kedepannya pembangunan dapat terselesaikan. Tapi dari semua itu, sejenak kita bisa menikmati pemandangan Kota Maomere dari atas ketinggian puncak miniatur Kota Bethlehem. Kunjungan kami kali ini bertepatan dengan perayaan Natal 25 Desember 2019, di mana kali ini dipimpin langsung oleh Yang Mulia Monsinyur Edwardus Martinus Sedu, Uskup Maomere. Perayaan berlangsung hikmat dan diikuti oleh umat Paroki Roh Kudus Nele. Misa perayaan Natal dimulai jam 8 pagi dan selesai di jam 12 siang. Selesai misa, kita langsung berfoto-foto untuk mengabadikan momen di miniatur Kota Bethlehem ini. Tingkali haus darah yang abadi hanyalah kepentingan, dan persaudaraan dan kekeluargaan hanya jadi semacam basa-basi sejenak yang sesewaktu bisa dikorbankan demi takhta kekuasaan. Pada titik inilah Yesus hadir sebagai terang dalam kegelapan nurani dan hawa nafsu pada takhta kuasa. Kedua, Raja yang abadi tidak hidup dalam ikatan kekuasaan dan prestasi dunia, yang kerap kali membanggakan menterengnya istana hingga kehidupan serba mewah para penguasa. Inilah Natal menurut Yesaya, pembalikan yang total pada pola kesenangan dunia. Tuhan lahir dalam kesederhanaan dan kesahajaan dengan dampak keselamatan yang menakjubkan. Kawasan puncak dari miniatur Kota Bethlehem ini cukup luas, terdiri dari bangunan dua lantai, di mana lantai pertama terdapat meja altar yang digunakan untuk ibadah dan perayaan misa, sedangkan di lantai dua terdapat ukiran-ukiran patung yang merupakan spot yang bagus untuk berfoto juga.
Jadi sehabis ibadah, kita bisa menikmati pemandangan kota Maumere yang begitu indah dari atas. Dan di sekitar bangunan utama terdapat patung-patung yang melengkapi miniatur kota Bethlehem ini. Dan yang pasti, karena ini lokasinya di puncak, udara di sini sangat segar karena tempatnya masih sangat hijau dan dikelilingi dengan hutan yang sangat terjaga. Jadi tunggu apa lagi? Mari berkunjung ke miniatur kota Bethlehem ini. Dan ingat, lokasinya ada di Desa Nele, Maumere, Kabupaten Sika. Miniatur Kota Bethlehem merupakan salah satu dari sekian banyak wisata religi yang ada di Kota Maumere. Jadi jika ada kesempatan, silakan berkunjung ke miniatur Kota Bethlehem ini. Dijamin pemandangan dan suasana yang didapat di sini akan menambah hikmat dalam berdoa. Nah, masih banyak tempat-tempat unik dan menarik lainnya yang ada di Kota Maumere dan sekitarnya yang akan kita kunjungi. Ikuti terus di program Mari ke NTT dan jangan sampai ketinggalan. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Mari ke NTT.